Good morning, everybody. Today, we study English. How are you today? I hope you always fine. Okay, everybody, you can open your English book, page 48. Ya, silakan dibuka bukunya, halaman 48, buku paket bahasa Inggris. Kita akan belajar tentang meals. Apa itu meals? Meals artinya adalah makanan. Hari ini anak-anak sudah sarapan belum? Nah, kita akan membahas beberapa atau macam-macam makanan dan minuman. Nah, kita akan membahas macam-macam makanan, kind of food. Nah, food adalah makanan. Yang pertama ada rice atau nasi. Fried rice berarti nasi goreng. Noodles artinya adalah mie. Next ada porridge artinya bubur. Ada lagi bread artinya roti. Kemudian ada boiled egg atau telur rebus. Kalau egg saja itu artinya telur. Kalau boiled egg artinya telur rebus. Slide selanjutnya ada satay atau sate, kemudian fried chicken atau ayam goreng, kemudian ada fried fish atau ikan goreng. Jadi anak-anak, fried itu artinya adalah goreng. Fried chicken, ayam goreng. Fried fish artinya ikan goreng. Next slide ada spaghetti. Spaghetti tetap spaghetti ya. Meat artinya daging. Meat artinya daging. Fried potatoes atau kentang goreng. Potatoes itu artinya kentang. Fried potatoes berarti kentang goreng. Selanjutnya kita akan belajar mengenai kind of drink atau beverage, macam-macam minuman. Yang pertama ada tea atau artinya teh. Cafe artinya kopi. Orange juice artinya jus jeruk. Next slide ada milk artinya susu. Water artinya air. Soft drink artinya minuman kaleng seperti Pepsi, Coca-Cola, Fanta, Sprite yang ada di dalam kaleng. Namanya soft drink. Nah, yang terakhir ada hot chocolate, coklat panas. Milkshake adalah susu kocok, ice cream atau es krim. Nah, anak-anak, itu tadi adalah macam-macam makanan dan minuman. Kira-kira makanan dan minuman kesukaan kalian apa ya? Apakah satay, fried rice, noodles, fried chicken atau yang lainnya? Pasti anak-anak punya makanan kesukaan. Kemudian, apakah anak-anak suka ice cream? Apakah suka orange juice? Nah, pasti setiap kalian beda-beda ya. Itu tadi adalah pelajaran tentang meals atau makanan. Hari ini anak-anak tidak ada tugas, cukup menyimak video dari Bu Afia saja tentang macam-macam makanan. Oke, kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Baiklah, Bu Afia akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.